sudut dongak dan sudut tunduk. Yang pertama, kita tengok sudut dongakkan. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut dongakkan? Sudut antara garis mengufuk yang melalui mata pemerhati dengan garis lurus yang menyambungkan mata pemerhati dengan objek yang lebih tinggi daripadanya. Biasanya kalau kita nak tengok, kita dongak tu mesti objek kita lebih tinggi daripada mata kita. Baiklah. Garis putus-putus ini kita namakan dia sebagai garis ufuk. Kita tengok B dari A. B dari A. Sudut di sini kita namakan dia sebagai sudut dongak. Okey, kita tengok B dari A, sudut di sini adalah sudut dongak. Garis putus-putus ini adalah garis ufuk. Sudut tunduk pula, kita tengok sudut antara garis mengufuk yang melalui mata pemerhati dengan garis lurus yang menyambungkan mata pemerhati dengan objek yang lebih rendah daripadanya. Kalau kita tengok ke bawah tu, maknanya kita tunduk. Maknanya objek tu lebih rendah daripada garis ufuk. Sudut tunduk. Yang garis putus-putus ni, garis ufuk juga. Okey, di sini kita letak titik A. Di sini kita letak titik B. Mata kita letak kat mana? Ha, mata kita di sini. Ha, ni mata kita. Okey, kita tengok B di bawah. Sudut tunduk. Di sinilah dia. Sudut dia. Sudut tunduk. Ha, katakan saya ada satu titik di sini. Ke bawah. Okey. Ada satu tiang sini. Ini adalah garis ufuk. Macam tu. Okey, kita ada titik A, kita ada titik B. Ini theta. Ha. Dia bagi tahu sudut tunduk, sudut tunduk A dari B ialah theta. Betul ke salah? Ha, salah. Dia mesti sudut tunduk mesti daripada garis ufuk. Di sini adalah sudut tunduk yang sebenar. Titar satu saya labelkan. Ya, ha, ni. Pelajar yang sering salah kat sini. Dia ambil terus nilai di sini, titar ini sebagai sudut tunduk. Padahal sudut tunduk yang sebenar adalah mesti daripada garis ufuk. Boleh? Itu kesilapan yang perlu dibetulkan. Seterusnya saya akan jelaskan hubung kait antara sudut dongak dan sudut tunduk. Ya, hubung kait antara sudut dongak dan sudut tunduk. Di mana sudut dongak dan sudut tunduk yang sepadan adalah sama. Maksud dia apa? Okey. Saya buat satu garis. Di sini ya. Satu garis. Okey, ini saya labelkan sebagai A, ini saya labelkan sebagai B. Okey, saya buat di sini satu garis ufuk macam ini. Ha, ini garis ufuknya. Maka sudut di sini sudut apa? Ha, ini mesti sudut dongakkan. Saya labelkan sebagai theta kat sini. Tita. Maknanya dia dongak tengok A dari B. Kalau saya buat lagi satu garis selari di sini, selari dengan garis ufuk tu, garis yang selari, ha, macam pernah tengok kan? Macam pernah tengok. Sama tak? Mesti sama. Bila selari, ini adalah garis ufuk, maka kita tahu sini juga nilainya sama. Ya, sini juga nilainya sama, maknanya sepadan. Dah hafal dah semua? So,
kah tua. Segitiganya, segitiga bersudut tepat di sini, sudut tepat. Kita katakan, kita labelkan sini sebagai tita. Bertentangan dengan tita, sisinya kita bagi nama O, opposite. Di sebelah bawah ini, adjacent. Yang ini kita bagi kepada hypotenuse. Ini ulang semula untuk ulang kaji kita bersama. Sin tita sama dengan so opposite per hypotenuse. Cos tita sama dengan kah adjacent A per hypotenuse. Okey, ingat lagi. Dan tangent tita sama dengan O opposite per adjacent. Ini sebagai ulang kaji semula. Pada rajah di atas, EF ialah sebatang tiang tegak. Ini tiang. Sudut dongakkan titik E dari G ialah 38 darjah. Jadi kalau kita tengok dalam rajah ini, diberi jarak GF sebagai 30 meter dan sudut dongakkan titik E dari G. Ha, sudut di sini. Ha, saya lukis sudut yang diberikan. Okey, sudut dongak di sini. Betul tak sini sudut dongak? Betul, sebab ini adalah garis ufuk. GF adalah garis ufuk, di sini adalah 38 darjah. Soalan dia, soalannya cari tinggi tiang dalam meter. Ini dah memang meter. Dia nak tinggi yang ini. Berapa tinggi dia? Boleh, sudut di sini. Ah, inilah ilmu trigonometri yang perlu kita aplikasikan. Okey, di sini yang kita cari, kalau sini sudutnya, sini dah adalah opposite. Di sini adalah sudut bersebelahan ataupun adjacent. Nak guna cos ke? Nak guna sin ke? Nak guna tangent ke? Pilih. Tak boleh pilih. Memang kena guna tangent sebab kita ada O dengan E. Okey. Tangent theta sama dengan O opposite per A adjacent. Okey, tinggi tiang adalah EF. Kita pindahkan ini ke sini untuk memudahkan pengiraan. Okey. EF adalah tinggi tiang per GF adalah adjacent yang ini, sama juga dengan tangent tita kita adalah 38 darjah. Kita gantikan EF yang kita nak cari sama juga dengan per dengan GF. GF, 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 GF. Okey. 30 meter sama juga dengan tangent 38 darjah. Okey, ini naik ke sini. EF sama dengan 30 darab dengan tangent 38 darjah. Cikgu, ini nak buat macam mana cikgu? Ha, kita kiralah. Ah, ambil kalkulator, kita kira. Okey, tangent 38. 30 darab tangent 38 dapat berapa? 38. Okey, ah, itu nilai dia. 0.7813. Ah, ambil kepada 4 titik perpuluhan di situ. Darabkan dengan 30. Kita akan dapat 23.4. Temudarkan 4 meter. Mana? Ada ke jawapannya? Cuba tengok 23.44. Ah, ha? Ha, ni. Ah, ha, maka satu markah dalam tangan. Boleh? Boleh? Alhamdulillah.